Satu, dua, tiga, di.
Cek. Halo. Iya, yeah, Pak. Oke, semua dibuka semua untuk gambar meetingnya. Diaktifkan semua. Iya, yeah, Pak. Kita mulai. Semuanya diaktifkan semua. Wajahnya diperlihatkan semua. Saya tunggu. Semua dibuka semua. Audionya dimatikan. Gambarnya di lihatkan semua, yang meetingnya itu silakan diaktifkan semua kameranya, kamera meetingnya. Oke, baru 1, 2, 3, 4. Mas Sidik Ali Wibowo. Nah, ngene ya. Songkokan macam rambutnya mbah kini ya, jerone dawa mbah cekak ya. Yo, yang lain silakan. Wah, iya, mantap Mas Ali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang baru dibuka baru tujuh. Yang lain mana nih? Dari 18 peserta. Yang baru bergabung segera. Ayo, silakan. Kita mulai. Kenapa Mas Saiful nggak keluar? Nah, Mas Sidik Ali Wibowo sudah stand by seperti pengacara itu, ya Mas ya? Iya, Pak. Mantap. Untuk yang lain, Mbak Silvi Maharani baru bergabung, segera. Dibuka semua ya, meetingnya si diaktifkan semua. Oke, baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Baik, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan proses kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, khususnya dalam tugas kalian yang utama, pertama dan utama, yaitu belajar, karena kalian sebagai siswa. Pada pembelajaran kali ini kita diikuti 19 peserta, masih ada beberapa teman kita yang bisa, artinya belum bisa bergabung, maksudnya seperti itu. Mungkin karena hal seperti mungkin jaringan internet atau kuota, tapi semoga kegiatan kita memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, pengorbanan kita, kemudian modal kita, semoga Allah menggantinya dengan kebaikan kita sekarang dan di masa depan. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya sampaikan slideshow, silakan diperhatikan. Untuk audionya silakan dimatikan Mas Ali Sidik. Sidik Ali Wibowo. Oke, bisa diperhatikan untuk PowerPoint-nya Pak Ahid. Bisa ya? Oke, akan saya sampaikan kembali setelah saya sampaikan itu di YouTube di channelnya Pak Ahid. Nanti akan saya sampaikan kembali berkenaan dengan jadwal media pembelajaran dan evaluasi pendidikan agama Islam
dan Budi Pekerti untuk SMP Negeri 1 Winong tahun pelajaran 2021-2022 masih pada pembelajaran jarak jauh atau sistem daring kelas 9 semester Gasal. Jadwal pelajaran untuk hari ini, hari Senin, maka untuk jam yang kedua yaitu kelas 9I mulai pukul 9 sampai 11, tapi nanti tidak sampai 11, kita sudah selesai karena mempertimbangkan segala sesuatunya. Diingat untuk pelajaran PAI dan PP hari Senin yaitu jam kedua khusus untuk kelas 9I. Kemudian untuk mata pelajaran PAI, materinya di semester 1 itu ada yang pertama berkenaan dengan Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surah An-Najm ayat 39-42 dan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ini berkenaan dengan dalil tentang optimis dan ikhtiar serta tawakal. Yang kedua adalah iman kepada hari akhir. Yang ketiga yaitu ketentuan zakat. Kemudian yang keempat adalah ketentuan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang kelima adalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Oleh karena itu, pada semester 1 ini, semester Gasal, kalian harus bisa menguasai materi 5 pokok bahasan tadi, mulai dari berkenaan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian ketentuan zakat, kemudian ketentuan ibadah haji dan umroh, dan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dari materi itu nanti semuanya ada penilaian pengetahuan atau kognitif. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 nanti ada semuanya pengetahuan untuk penilaiannya. Kemudian dari 5 itu nanti kita ambil 1 praktek, kemudian 1 lagi praktek, berarti 2 praktek dan 1 proyek ya. Nanti akan saya terangkan pada slide berikutnya. Oke, model pembelajaran kita masih pada pembelajaran jarak jauh. Kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu untuk kelas 8, yang 88, yang 99. Di situ ada grup untuk belajar. Kemudian materi pembelajaran dan evaluasi. Tapi saya singkat menjadi lebih efektif untuk yang Google Classroom adalah pengiriman video penilaian praktek, kemudian untuk produk. Itu berkenaan dengan Google Classroom, nanti dikirim di sana. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengirimkan di Google Classroom ada beberapa kendala. Yang pertama, sulit atau sering loading, tidak bisa mengirim atau segera mengirim. Walaupun itu mungkin berupa image atau gambar atau foto yang mungkin tidak begitu menyita ruang banyak, apalagi berupa video. Video pun juga hanya berapa menit, 1-2 menit, itu tetap akan menyita waktu atau memori. Maka dengan kesulitan seperti itu, satu, email yang kalian gunakan untuk mengirim atau masuk dari Google Classroom, saya yakin karena kalian punya banyak Google Classroom atau kelas yang kalian ikuti. Padahal kita tahu bahwa memori atau muatan dari email itu hanya 15 GB. Ketika sudah 15 GB, kalian tidak bisa mengirim dan kalian tidak bisa menerima. Bagaimana solusinya? Yang pertama adalah kalian harus menghapus file-file yang tidak terpakai. Dihapus yang tidak terpakai. Kemudian setelah dihapus, di situ ada tong sampah. Maka tong sampah itu pun juga harus dihapus. Karena apa? Setelah dihapus dari tampilan utama tadi, itu akan hasil dari hapusan itu akan masuk ke tong sampah dan tidak akan mempengaruhi jumlah muatan atau file yang tersimpan di email kalian. Kecuali nanti dari sampah itu dibuang, maka akan terkurangi dari
muatan dari email kalian yang seharusnya maksimalnya adalah 15 GB bisa berkurang menjadi lebih bisa kalian gunakan untuk mengirim baik tugas berupa file atau video ataupun juga berupa foto. Ya, intinya email itu harus maksimal 15 GB. Kalau sudah mendekati itu silahkan file-file yang sudah tidak terpakai silahkan dipakai atau dihapus, maksudnya dihapus kemudian di tong sampah pun juga dihapus. Walaupun secara otomatis selama 30 hari setelah kamu hapus akan hilang sendiri, tetapi lebih baiknya dari tong sampah itu pun juga harus dihapus. Itu rata-rata kekurangan atau kesalahan atau kesulitan ketika mengirim di Google Classroom untuk semua yang Bapak Ibu guru menggunakan Google Classroom. Selanjutnya medianya yaitu YouTube. Untuk media YouTube ini adalah berkenaan dengan materi pembelajaran. Di situ kalian pun juga ada absensi dengan format seperti contoh Abdullah Akhid Rabu 1 nomor absen 1 dan kelas 9I. Contohnya seperti itu. Kemudian akan saya respon. Mengapa menggunakan YouTube? Karena apa? Karena bagi HP kalian ketika menggunakan link itu tidak terlalu membebani, sangat berat. Dan untuk kuotanya pun juga ketika di YouTube dengan di Zoom atau yang lain, atau mungkin lagi sekarang ini permainan, maka di YouTube itu lebih kecil daripada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah Google Formulir. Google Formulir untuk apa? Yaitu evaluasi pengetahuan absensi. Dari 5 materi tadi, semuanya nanti ada evaluasi yang Pak Akhid berikan dan nanti akan saya berikan linknya di grup. Link itu masuk di evaluasi pengetahuan lewat Google Formulir. Jadi itu pun sekaligus otomatis bagi absensi yang sudah mengerjakan. Di situ jelas mulai dari nomor, kemudian waktu mengerjakan, kemudian nama, kemudian nilai dan jawaban kalian yang betul apa, yang salah apa. Di situ apa itu terlihat semuanya di Google Formulir itu. Kemudian yang berikutnya yaitu yang pada kita laksanakan pada hari ini yaitu Google Meet, yaitu tatap muka langsung. Nah, ini pembelajaran jarak jauh lewat tatap muka. Kita bisa melihat dari teman kita semuanya. Ada kita lihat Mas Sidik Ali Wibowo. Nah, itu yang songkoknya. Wah, itu Mas, namanya Mas Ali Sidik Ali Wibowo. Ada Mbak Indri Juwita. Ya, itu Mbak Indri. Ya. Kemudian saya sendiri saya yakin sudah kenal, jadi saya tidak sampaikan di Zoom-kan karena saya yakin di YouTube pun juga sudah ada. Kemudian Google Meeting ini lebih ringan daripada pakai Zoom. Kalau Zoom itu kita akan download aplikasi dulu. Tetapi kalau Google Meeting ini nanti kita hanya link, kemudian karena di email kita sudah ada menu atau fasilitas Google Meeting. Jadi tidak usah kita mendownload aplikasi Google Meeting walaupun di Play Store ada, tetapi tidak, kita tidak menggunakan itu. Jadi otomatis kita nanti cukup bisa lewat tatap muka langsung, ya lewat PCC, lewat Google Meeting. Kemudian materi secara langsung yang saya sampaikan berupa PowerPoint ini saya sampaikan, dan diskusi kelas setelah nanti apa yang saya sampaikan. Oke, ada 4 poin. Ada pertanyaan, silakan kalau bertanya langsung audionya dihidupkan, kalau tidak audionya dimutkan atau dinonaktifkan. Silakan Mas Ali Wibowo, dari 4 poin tadi media pembelajaran kita ada yang ditanyakan. Mas Ali Wibowo. Enggak, Pak. Yang lain? Mbak Anggisna? Angelita dia? Kemudian Mbak Indri, Mbak Amel, Mbak Yunita. Oke, kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Belum ada? Cukup, saya lanjutkan. Oke, baiklah. Yang kelima adalah WhatsApp.
WhatsApp untuk koordinasi kelas. Apa yang disampaikan Pak Akid itu, contoh, setelah saya sampaikan di link YouTube itu, di video saya sudah terangkan semua secara detail. Pak Akid berusaha untuk menjelaskan lagi lewat tulisan, yaitu yang Pak Akid terletakkan di WhatsApp. Tetapi itu pun juga masih banyak pertanyaan dan bahkan mungkin tidak paham apa yang harus dilakukan. Bisa japri lewat WhatsApp atau mungkin juga temannya atau koordinasi teman. Nah, untuk WhatsApp ini yang terbaru, ketika apa itu mode yang terbaru itu bisa digunakan untuk telepon video, itu maksimal kelihatannya 8. Jadi bisa interaksi 8 dalam satu grup itu, di telepon lewat Zoom atau lewat meeting seperti ini. Kalau seperti ini kita bebas maksimal 100. Jadi kita jumlahnya 32, kita bisa semuanya ikut seharusnya. Selanjutnya, jadi di WA pun juga ada pengiriman soal evaluasi pengetahuan dan keterampilan di grup kelas. Kalau WA kan sudah terbentuk. Kemudian pengiriman hasil evaluasi keterampilan video atau foto, ketika di Google Classroom ada kesulitan bisa langsung japri Pak Akid. Itu kadang ditanyakan, Pak, saya di Google nggak bisa. Langsung aja di japri Pak Akid, dikirimkan tugasnya lewat WA-nya Pak Akid. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ini enggak ada, kalau sudah tidak tatap muka langsung bertanya lagi ini. Oke, lanjut, akan saya lanjutkan. Sekarang pada sistem penilaian keterampilan praktek dan produk. Sekali lagi, penilaian ada penilaian pengetahuan atau kognitif, penilaian keterampilan. Keterampilan ini ada praktek, kemudian proyek dan produk. Untuk yang pendidikan agama Islam, untuk yang kelasnya Pak Akid, yaitu penilaian pengetahuan. Setiap satu materi itu pasti ada penilaian pengetahuan. Kemudian dari 5 materi itu akan saya ambil untuk penilaian keterampilan berupa praktek dan produk. Apa saja prakteknya, kemudian produknya apa saja? Praktek dan produk 9, kelas 9 maksudnya semester 1. Yang pertama adalah praktek membaca Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kalau yang 35 ini adalah surah yang ke-39, sorry. Ini adalah surah yang ke-39, ayatnya adalah 53. Itu memakai seragam sekolah ketika kalian membuat video, membacanya Quran surah Az-Zumar itu beserta terjemahannya. Dan lebih baik kalian sebelumnya dalam video itu dikasih intro, tugas, PAI, itu banyak yang menggunakan itu. Kemudian dalam video ditulis nama dan sebagainya sebagai pengenalan kalian. Dan itu nanti akan saya dokumentasikan dalam satu channel sendiri berkenaan dengan praktek membaca Az-Zumar. Bisa kalian lihat dari teman-teman kalian, bisa kalian lihat seperti itu untuk praktek membaca. Oke, ada pertanyaan untuk poin pertama, praktek membaca Quran surah Az-Zumar? Mas Sidik? Mas Sidik ngirimnya pertama. Ya, bagus. Enggak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, selanjutnya. Ini ada surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53. Tidak usah saya baca. Kalian sebetulnya hanya cukup ketika membuat video memakai apa itu buku paket. Enggak apa-apa. Kemudian ada pertanyaan gini, Pak, saya yang putri drama, Pak, saya halangan, Pak. Orang halangan itu memang tidak boleh, satu, membaca Al-Quran. Kemudian yang kita bisa siasati, nyawa fikih itu pun juga bisa siasati, yaitu kita tidak membaca Al-Quran, tapi kita niatkan untuk belajar. Nah, belajar, niatnya belajar, kemudian kalian pun juga tidak boleh memakai atau memegang mushaf atau Al-Quran. Itu dalam keadaan tidak suci. Ya, tapi kita bisa siasati dengan cara
kita menggunakan buku paket yang kita gunakan untuk membaca. Sekali lagi, ini praktek membaca, bukan menghafalkan. Ini adalah praktek membaca, bukan menghafalkan. Sekali lagi, ini praktek membaca. Oke. Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua adalah praktek menghitung zakat. Nanti soalnya akan saya berikan di grup dengan link, maka kalian tinggal buka. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah soal itu akan dikerjakan setelah Pak Akid menerangkan atau jadwalnya itu materi Pak Akid sampaikan. Kalau belum ya tidak usah dikerjakan, atau silahkan dikerjakan kalau sudah fake, sudah paham, dikerjakan, disimpan dulu. Dan nanti silahkan baru kalian kirim suatu saat kalau kalian sudah Pak Akid terangkan, kemudian Pak Akid berikan tugas atau penilaian praktek. Tetapi untuk praktek menghitung nanti ini akan saya sampaikan setelah Pak Akid terangkan berkenaan dengan ketentuan zakat. Ada zakat mal dan zakat fitrah dan zakat mal itu. Nanti di situ ada 5 pertanyaan insyaallah dan multiple choice, nanti ada jawabannya. Lah, jawabannya itu nanti pun juga harus kalian ketika membaca soal kalian hitung, kalian coret-coret di buku. Maksudnya caranya ini, menghitungnya ini, contohnya zakat fitrah sahabatnya 2 orang berarti 2 kali berapa? 2, atau 2,5 kilo. Nah, itu nanti dihitung. Ada hitungannya. Setelah mengerjakan itu nanti soal 1, 2, 3, 4, dan 5, maka di bawahnya ada lampiran. Lampiran itu diisi foto dari kalian hasil kalian mengerjakan mencoret-coret tadi. Itu adalah nanti kalian harus lampirkan. Kalau seumpamanya kalian tidak lampirkan, berarti isawai ngitung benih A, B, C, D. Kan nggak mungkin. Kalau sudah ada ore-oreannya, maka bisa kalian mungkin ontetik dari pengerjaan soal itu. Paham ya? Untuk yang poin 2, praktek menghitung zakat. Soal itu nanti akan Pak Akid sampaikan setelah Pak Akid menerangkan berkenaan dengan ketentuan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu produk membuat alur pelaksanaan haji ifrad. Jenis haji ada pelaksanaan haji itu ada 3. Yang pertama adalah haji ifrad, haji tamatuk, dan haji qiran. Kita fokusnya pada haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Pelaksanaan haji dulu, baru melaksanakan umroh. Alur tersebut ditulis di kertas. Mungkin kalian kalau saya buat clipping contoh gini, pertama ada niat ihram atau memakai baju ihram. Kalian cari gambar baju ihram kemudian ditempelkan. Yang pertama niat ihram, kemudian mungkin dikasih panah yang kedua ketika pelaksanaan haji awalnya. Kemudian tawaf, ada gambar tawaf, kamu ditaruh di sampingnya itu, selanjutnya dikasih panah dan berbentuk putaran atau apa, silahkan di buku yang agak besar lah, di buku gambar gitu ya. Nanti silahkan, setelah itu nanti kalian sudah selesai pelaksanaan haji, haji dulu kemudian umroh. Haji ifrad itu haji dulu, setelah itu baru umroh. Kemudian kalian foto. Nah, foto itu silahkan dikirim di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Yang jadi perhatian yaitu satu, kapan itu dikirim, yaitu setelah Pak Akid menerangkan berkenaan dengan tata cara pelaksanaaan haji dan umroh. Seperti itu. Oke, saya yakin kalian ketika bersungguh-sungguh untuk menjalankan atau melaksanakan pembelajaran apapun itu, saya yakin kalian suatu saat akan menjadi berhasil, ilmu kalian manfaat, dan kalian akan menjadi manusia yang cerdas, manusia yang pintar, yang berguna kepada manusia dalam hal yang kebaikan, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk pertemuan kali ini cukup itu, nanti kita bisa lanjutkan dengan media yang lain, dengan materi-materi yang lain. Saya kepengen menekankan ini karena apa? Karena di sini ternyata masih banyak
dari kalian yang belum mengumpulkan praktek yang pertama, yaitu membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan terjemahannya. Coba, yang di sini masih hadir, coba nanti bersuara. Ada Agung Adi Arya Saputra. Kenapa ini kok belum belum mengirimkan? Halo? Mas Agung Ari Arya Saputra ada? Halo? Tidak ada. Nanti mohon temannya untuk bisa menyampaikan itu ya kepada Mas Agung Arya Saputra. Kalau Mas Ampri sudah. Kemudian Mas Andrian Yoga Pradika, mana? Silakan bersuara. Tidak ada juga ini. Oke, berarti tidak ada itikad baik untuk lebih maju, untuk belajar lebih baik dan lebih maju. Mas Amri sudah, Mas Amri absen 2. Kemudian yang sudah, kalau Mas Anggisna itu sudah. Yang belum lagi Arfian Dwi Ardiansah dan Khairul Arya Maulana. Hadir di sini? Apakah hadir dua orang? Halo? Coba ini Mas Sidik Ali, coba. Mas Sidik. Ada yang hadir, hadir tadi yang Pak sebutkan. Coba Mbak, coba Mas Ali Sidik. Ada yang lihat rumahnya Mas Arfian sama Mas Khairul? Ali tahu, Pak. Coba. Kalau tahu, Pak. Lah, tahu. Kenapa coba ditanya itu? Pak Akhid kan di grup saya. Silahkan japri Pak Akhid. Tetapi kenyataannya tidak, tidak japri. Ya kan? Itu kan juga namanya tidak ada itikad baik untuk lebih lebih maju. Oke, itu. Kemudian lagi yang belum, yaitu Enzelita, Diah Artika Sari, Galih sama Indah. Coba hadir di sini. Enzelita ada, Pak. Ada kesulitan apa, Mbak Enzelita? Enggak ada. Nah, Mbak Enzelita ini, ya, Mbak Enzelita. Karena tidak ada kesulitan, kenapa kok belum membuat dan belum mengirimkan? Halo, tadi saya sudah sampaikan kalian bisa membaca melalui yang dibaca adalah buku paket kalian, bukan Al-Qur'an yang dibaca. Sekali lagi, silakan nanti kalau ada kesulitan bisa japri sama Pak Akhid. Gitu ya. Kemudian lagi ini ada Kaila Luxfi Melisiani Muhammad Adi Saputra ya, sama Mas Adi Irawan. Kemudian Nadwah Safani hadir di sini. Luxmi hadir, Pak. Lah, Luxmi Rahmawati, kenapa ada kendala? Boten. Nah iya, kok belum dikirim, kenapa? Kenapa Mbak Luxi? Coba dibuka videonya, diaktifkan. Nah, kenapa Mbak? Mbak Luxi ada kendala apa? Pak Hid tanya ini dalam rangka bagaimana memberikan solusi kepada kalian, bukan untuk merendahkan kalian, enggak. Karena mungkin kalian ada kondisi tertentu yang memang tidak bisa mengirim tugas. Saya yakin untuk mata pelajaran yang lain pun juga sama. Karena ini kalian adalah saya yang wali kelasnya, maka kalian paling tidak ya silahkan bicara atau komunikasi langsung dengan Pak Akhid. Ya, kalau ada apa-apa
silahkan bisa kalian sampaikan. Masalah pribadi pun juga bisa, kalau Pak Akid bisa memberikan solusi, akan Pak Akid kasihkan solusi. Seperti itu. Kemudian lagi ada, nah ini Mbak Nur Saadah, kemudian Rajiv, Reza, Satria, Silvi, dan Fiora. Semuanya yang tadi Pak Akid panggil hadir di sini. Tidak ada? Fiora hadir. Fiora hadir. Ayo Mbak Fiora, ada kendala apa ini Mbak Fiora? Fiora. Coba silakan sampaikan. Sedang haid, Pak. Oke, Pak Akid kemarin sudah disampaikan. Larangan orang haid itu adalah, pertama adalah tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh berdiam diri di masjid. Namanya berdiam diri itu ya tengok-tengok nek jero masjid. Tetapi kalau lewat sampingnya ya boleh wong ora tengok-tengok. Kan gitu kan? Kemudian adalah membaca Al-Qur'an, itu dilarang membaca Al-Qur'an. Tapi namanya fikih itu bisa disiasati. Bukan membaca tapi diniatkan untuk apa? Untuk belajar. Silahkan niatkan belajar, yang dibaca jangan membawa Al-Qur'an tetapi buku paket kalian dibuka kemudian dibaca. Itu tidak ada 1 atau 2 menit, maksimal 2 menit lah itu sudah selesai. Kan kewajiban kalian itu harus kalian laksanakan, seperti itu. Dan untuk mata pelajaran lain, bagaimanapun caranya, coba hilangkan kemalasan kalian. Karena apa? Musuh kalian diri kalian sendiri. Kalau kalian sendiri tidak bisa melawannya, lah terus nanti kamu akan jadi apa? Gitu ya. Itu silakan yang belum, segera Pak Akid sudah nilai yang sudah masuk di Pak Akid. Kalau seumpamanya saya sebutkan belum mengumpulkan tetapi sudah merasa mengumpulkan, silahkan jabri Pak Akid, pasti ada solusi. Semuanya permasalahan pasti ada solusinya, jangan kita hindari. Nek nggak berani sama ngomong sama Pak Akid, sama temannya biar sampaikan Pak Akid atau sama orang tuanya. Kalau nggak bisa membaca Al-Qur'an ya minta tolong orang tuanya, suruh ajari pelan-pelan. Atau mungkin nggak bisa membaca Arab ya silahkan ditulis pakai huruf Indonesia, gitu ya. Pembelajaran hari ini itu, dan saya mohon untuk semuanya peserta pembelajaran PJJ untuk mata pelajaran PAI dan BP kelas 9I, silahkan semuanya diaktifkan Zoom meetingnya. Mas Sidik Alibawa sudah, Mbak Indri sudah, Melisiani sudah, Amri Nurfaizi sudah, kemudian Enzelita dia. Oke. Pak Akid, satu kalimat motivasi buat kalian, maksudnya dari kalian untuk menyongsong masa depan kalian, apalagi kalian sudah kelas 3. Nanti satu kalimat. Kalau Pak Akid tadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan hasilnya atau dia akan berhasil. Atau khairun nas anfa'ulun nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja, karena nama kalian sudah tertera di sini semuanya dan kalian adalah murid atau saya yang menjadi wakil kelas kalian. Harapan saya adalah adanya kedekatan emosional. Ketika ada permasalahan yang muncul, silahkan komunikasi dengan saya, masalah di sekolahan terutama. Seperti itu, akan Pak Akid panggil satu-satu, satu kalimat motivasi yang baik bagi kalian, untuk diri kalian. Amelia Antahul, silahkan langsung sampaikan, videonya diaktifkan. Satu kalimat saja, tidak usah banyak-banyak, satu kalimat untuk Amelia Antahul. Yang lain mempersiapkan satu kata atau satu kalimat untuk memotivasi kalian untuk lebih baik
di masa yang akan datang. Amelia Antahul, silakan. Oke, kalau tidak Amri, silakan sampaikan Mas Amri Nurfaizi. Satu kata atau satu kalimat motivasi buat kalian untuk lebih semangat lagi di masa depan kalian untuk menyongsong itu. Suara yang keras. Kejarlah setinggi langit. Oke, ulangi lagi. Kejarlah setinggi langit. Ulangi lagi. Saya kepingin dari mulutnya Mas Amri sendiri yang mengucapkan. Kejarlah setinggi. Kejarlah mimpi setinggi langit. Oke, kejarlah mimpi setinggi langit. Dalam artian mimpi yang baik atau cita-cita. Oke, selanjutnya Mbak Anggisna, silakan. Mbak Anggisna Fahriza Aulia. Mbak Anggisna Fahriza Aulia, silakan satu kata atau satu kalimat untuk memotivasi diri kalian untuk lebih baik di masa yang akan datang. Oke, saya lanjutkan. Ada CHN Friska ini, coba. Oke. Ayo, langsung silakan sampaikan satu kata atau satu kalimat. Keluarkan mulutnya, maksudnya keluarkan kata atau kalimat itu dari mulutmu yang keras sebagai motivasi kita atau diri kamu dan teman-teman semuanya. Silakan. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Oke, ulang lagi. Satu kali lagi yang keras. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Oke, cukup. Selanjutnya, Mbak Denis Alivia. Mbak Denis Alivia, silakan. Satu kata atau satu kalimat. Yang lain mempersiapkan. Denis Alvia. Oke, ini Mbak CHN Friska ini ya. Silakan. Oh, sudah tadi ya. Oke. Coba Mbak Denis Alvia. Oke, mungkin nanti ya. Mbak Devia Anggiani Safitri. Mbak Devia tadi masuknya paling awal ini, Mbak Devia. Oke, silakan satu kata atau satu kalimat untuk motivasi diri kamu. Keluarkan dari mulut kamu yang keras suaranya. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Oke, selanjutnya Mbak N. Zelita dia. Masa depan ada di tangan kita. Ulangi lagi, Enzeli tadi ya, yang keras. Keluar dari mulutmu. Masa depan ada di tangan kita. Oke, masa depan ada di tangan kita. Selanjutnya, Indri Juwita Santika Sari. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Oke, sepakat. Untuk yang lain? Ulangi lagi, sekali lagi, pelan-pelan dengan suara yang lantang sebagai motivasi diri dan teman-teman kalian. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Termasuk kamu kah? Masih, Pak. Oke, siap. Kami tunggu, saya tunggu. Selanjutnya, Julia Citra Pratiwi. Oke, Julia Citra Pratiwi. Setiap usaha pasti ada hasil. Silakan dihidupkan Zoom meetingnya. Setiap usaha pasti ada hasil. Setiap usaha pasti ada hasil sesuai dengan dalil Allah, firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sekali lagi yang keras dari mulut kamu untuk motivasi diri dan teman-teman kita. Mbak Julia, sekali lagi, yang keras. Ayo Mbak Julia, sekali lagi yang keras.
usaha pasti ada hasil. Oke, setiap usaha pasti akan hasil. Kemudian Mbak Khalifah sekarang. Mbak Khalifah Aiki. Mbak Khalifah Aiki enggak ada? Oke, lanjutnya Mbak Luksi Rahmawati. Oke, Mbak Luksi Rahmawati. Khalifah Aiki hadir. Khalifah Aiki, oke silakan Mbak Khalifah Aiki. Satu kata mutiara yang harus kamu ucapkan untuk motivasi diri dan teman-teman semuanya. Khalifah Aiki, silakan yang keras. Berusaha dan jangan pantang menyerah. Berusaha dan jangan pantang menyerah. Sekali lagi dengan suara yang lantang. Berusaha dan jangan pantang menyerah. Oke, lanjut Mbak Luksi Rahmawati. Luksvi Rahmawati. Milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Ulangi lagi. Satu kata atau kalimat untuk motivasi diri dan teman kalian. Yang keras. Milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Oke, sukses. Lanjutnya Mbak Melisiani. Silakan Mbak Melisiani Putri Karina. Suaranya yang lantang. Belum ada suaranya Mbak. Mbak Melisiani. Satu kata atau satu kalimat silakan. Oke, lanjut Muhammad Adi Irawan. Muhammad Adi Irawan. Silakan Mas Muhammad Adi Irawan. Oke, selanjutnya Nadia. Mbak Nadia. Mbak Nadia. Oke. Volumenya dikecilkan. Volumenya dikecilkan. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan berusaha. Oke, berhasil itu nanti, yang penting kita berusaha. Oke. Oke, lanjut Mbak Nadwa Sevani Putri. Keraguan adalah musuh terbesar dalam mimpi. Ulangi lagi Mbak Nadwa, wajahnya dilihatkan semua. Yang keras, gak apa-apa, sama temennya kan belajar kelompok kan. Oke, coba. Mbak Nadwa, silakan. Keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Wajahnya diperlihatkan dulu. Keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Musuh terbesar dalam meraih mimpi. Oke, lanjut. Saiful Aditya. Oke, Mas Saiful. Raihlah mimpimu setinggi langit. Apa? Raihlah mimpimu setinggi? Seni langit. Oke. Okay. Selanjutnya Sidik Ali Wibowo. Ini kata-katanya mutiara banget ini mesti dan sangat puitis ini. Kerjalah cita-citamu. Jangan ikut-ikutan yang lain toh. Cita-cita kok, Pak. Eh?
Coba ulangi lagi. Yang keras, yang keras. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Oke, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Selanjutnya, Mbak Silvi Maharani. Oke, Mbak Silvi. Oke, satu kata atau satu kalimat penyemangat bagi diri dan teman-teman. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian Mbak Zunita Setia Ningrum. Raihlah setinggi langit tanpa menjatuhkan orang lain. Raihlah. Cita-cita. Raihlah setinggi langit tanpa menjatuhkan orang lain. Oke, raihlah cita-cita setinggi langit tanpa menjatuhkan. Raihlah tanpa menjatuhkan orang lain. Orang lain. Oke. Cukup, semua sudah berikan. Siapa yang belum? Yang belum siapa? Oke, kalau sudah kita pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Silakan semua zoom-nya dihidupkan semuanya dan jawab salam dari Pak Akhid semuanya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.